Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan AMK2 Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial belajar PLC Omron untuk pemula. Kita akan membuat rangkaian lampu blinking. Jadi di sini saya contohkan sebuah PLC Omron dan bagaimana cara pengkabelan untuk rangkaian lampu blinking tersebut. Kita perhatikan. Jadi untuk bagian input PLC Omron ini membutuhkan tegangan 24 volt DC untuk komponen inputnya, tombol start dan tombol stop. Sedangkan untuk power PLC ini membutuhkan tegangan 220 volt AC. Nanti tegangan positif dihubungkan ke L1 dan tegangan negatif dihubungkan ke pin L2. Sedangkan untuk tegangan 24 volt DC, untuk tegangan positif dihubungkan dengan COM dan tegangan negatif dihubungkan dengan komponen-komponen input, tombol start dan tombol stop. Sekarang switch kita on, kita lihat tegangan positif akan terhubung dengan COM dengan tegangan negatif yang berwarna biru terhubung dengan komponen-komponen input. Kemudian kita berikan tegangan 220 volt AC untuk power PLC. Untuk tegangan positif berwarna merah dan tegangan negatif berwarna biru muda. Tegangan positif ke L1, tegangan negatif ke L2. Tegangan positif juga diberikan atau dihubungkan dengan bagian COM output PLC. Dengan tegangan negatif akan dihubungkan dengan output PLC yang berupa lampu. Kemudian setelah PLC aktif, kita lihat lampu power on dan lampu running juga on, berarti tegangan sudah masuk. Sekarang kita coba menekan tombol start. Kita perhatikan tegangan output PLC akan terhubung dengan bagian output yang berupa lampu. Di sini sudah ada tegangan negatif. Pada saat tegangan positif dari output PLC masuk, maka output lampu akan aktif. Kemudian kita coba untuk menekan tombol stop, maka output akan off. Kita off switch-nya untuk tegangan DC-nya, kemudian kita off switch untuk tegangan 220 volt AC. Kita on switch untuk memberikan tegangan 24 volt DC untuk komponen input.
Kemudian kita berikan tegangan 220 volt AC untuk power PLC. Dan juga untuk output PLC dan juga tegangan positif 220 volt AC akan masuk juga di COM bagian output PLC karena outputnya membutuhkan tegangan 220 volt AC. Kemudian kita tekan tombol start. Kita perhatikan tegangan output PLC akan masuk ke komponen output yang berupa lampu dan lampu akan aktif. Inilah rangkaian lampu blinking PLC Omron. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.